Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Masjid Papan Kampung Pertama Pematang Pauh, Pulau Pinang. Terima kasih banyak saya ucapkan atas jemputan yang sangat bermakna daripada pihak masjid ini, terutamanya pada pengerusi ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, para ustaz, asatizah, ustaz-ustazah. Seterusnya kepada tuan-tuan, ibu ayah, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ini saya dapat bertemu dengan tuan-tuan semua. Setelah hampir 3 hari berkelana ke utara ini, bermula dengan malam pertama hari Sabtu di Masjid Kelawai, rakaman Al-Kuliah TV3. Kemudian hari Ahad di Sik, kemudian Sik Kedah, kemudian malamnya di Permatang Rambai, Penaga, apa ni pun juga rakaman Al-Kuliah TV3, dan siang tadi di Hospital Sik, malam ni di sini, dan lagi tengah malam Bangi, rumah aku lah. Balik Lena jadi ceramah tak berhenti tak leh balik rumah tidur pula tengah malam nanti balik insyaallah. Jadi mohon doalah saya dengan kawan-kawan saya yang bersama-sama dengan saya, dan tak dilupakan jugalah mak saya pun ada sekali. Nak tahu hak mana hak paling cun, tu mak saya lah, duk cari mana tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni saya kira nak mengajak tuan-tuan semua sebagai bahan-bahan muhasabah kita. Saya nak berkongsi tentang satu tajuk, iaitu tentang rahsia panjang umur. Ini tajuk kita malam ni. Pasal yang duduk depan sini semua, insyaAllah lah nampak macam panjang umur semua ni. Amin. Walau duduk bengkok pun tak apalah, panjang umur lah tu insyaAllah. Mata macam tak nak angkat nampak pun, panjang umur tu, panjang umur insyaAllah. Rahsia panjang umur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, ulama menyebutkan dalam dunia ini ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada pengetahuan umum, ataupun 5 perkara ini menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada manusia pun tahu tentang kesemua yang akan saya sebut ini. Pertama, jodoh. Jodoh ini rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh ikhtiar, yang menentukan hanya Dia. Sebab itu tuan-tuan, jodoh hak adalah ni pun saya ingat mungkin bukanlah pilihan kita sangat pun. Kau lagu mana? Kau salah cakap apa? Betul tak? Macam nak angguk tak angguk pun tak apalah, ustaz menikah dah. Maybe buat mana dah jadi dah je kira. Dah nak menyesal pun dah 8 orang dah anak pun, nak menyesal buat apa? Ha kan. Jodoh rahsia Allah. Bercinta punya lama 6-7 tahun dengan satu orang perempuan mengaji politeknik pun sekali dengan dia. Tak tahulah siapa dia. Perasan ambil pergi eh. Lah hujung-hujung lah nikah dengan orang lain. Nah, siapa dia? Orang belakang rumah. Nikah adalah cinta dengan orang jauh. Lah perasan ni nak ni dah rombongan dah. Dah belakang rumah eh. Belakang rumah duk main ketuk betul eh. Rupanya belakang rumah punya jodoh. Sebab itu jodoh rahsia Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam dunia hari ini, siapa tak kenal dengan Cik Ta lah. Cik Ta kenal? Abang Haji tak kenal Cik Ta? Tok Saruk Poyo sangat lah. Cik Ta, Rosita Cik Wan, pelakon tu lah. Boy, tak beralih TV kalau tengok dia. Dia kan masa dia menikah dengan Zin. Tuan-tuan kena ingat, Cik Ta tu masa dia menang Ratu Cantik dulu, umur dia 19 tahun. 19 tahun. Suami dia Zin Hakla ni, masa dia menang Ratu Cantik dulu, laki dia Zain tu, masa tu umur baru darjah 2. Masa dia menang Ratu Cantik 19 tahun, laki dia Haklani ni, masa tu baru darjah 2.
Siapa sangka hari ini jadi suami? Jauh lebih muda daripada dia. Sebab itu tuan-tuan, jangan duk marah sangat budak-budak perempuan duk lari tu. Takut-takut jodoh. Nak bang tu lah. Nah, mana lah nak tahu tuan-tuan ni boleh lagi pasal bateri full lagi. Nah, maklum belakang pun sama orang. Budak-budak lelaki yang duduk lari tu. Takut jadi lelaki kita. Takut lah. Mana nak tahu cik tau pun jadi. Kita tak berapa cik tau ni pun takut jadi juga. Ini jodoh. Rahsia Allah. Gaduh sangat pun takut jadi lelaki nanti ni. Takut jadi suami kita. Ataupun jadi isteri kita. Begitu tuan-tuan. Nah? Pertama, jodoh. Kedua, kata ulama, dalam hidup yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan ialah anugerah. Anugerah. Anugerah ni rahsia Allah. Contoh, kita dengan kawan kerja satu pejabat. Mula-mula masuk temuduga sama dengan dia. Tapi hak duk cepat naik jawatan. Pangkat duk naik, pop, cepat naik. Dulu N17, 48, jusa tu. Oh, cepat kan? Jusa kan? Jutawan, sektor awam. Pop, naik pangkat tinggi. Hai, kita dulu hak masuk dengan dia bersiapa? Aduh, merangkak lagi bersiapa? Rezeki dia. Namanya anugerah. Kita hadut kerja siang malam teruk ni bersiapa? Dia pergi dulu. Itu kan namanya anugerah. Allah Ta'ala nak bagi tu. Tak sama, setiap orang tak sama. Mungkin dia ada amalan yang kita tak tahu. Kerja kita rasa aku dengan dia, aku teruk lagi pasal. Overtime jangan duk kira dah. Aku teruk je, orang lain semua balik dah, aku tak balik lagi. Tapi bersiapa dia hak kerja 8-5, 8-5, 5, tak ada, tak sampai 5 balik dah. Siapa naik cepat? Mungkin dia ada amalan-amalan lain. Kok dia baik dengan mak dia aku. Pantang mak dia sebut teringin makan sotong kangkung. Dia bawa pergi bawa. Masa hari situ sotong kangkung. Bawa pergi. Mak dia pantang sebut apa? Dia bawa pergi. Mungkin kerana itu Allah angkat dia punya pangkat. Mana nak tahu? Anugerah. Susah petikan. Itu dia. Anugerah. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan di antara kita tentang orang panggil apa? Rezeki. Rezeki. Rezeki pun Allah Ta'ala sembunyikan. Rezeki Allah Ta'ala sembunyikan. Keempat, Allah Ta'ala menyembunyikan di antara kita nasib, ketentuan sesama kita. Nasib di antara kita. Dia tuan-tuan, dia dalam hidup ni, benda yang sebut tentang nasib-nasib ni kita tak tahu. Sebab tu kita pun tak tahu, kata tabur nak lalu lah waktu ni. Saya pun tak sangka ni. Ni pun rahsia juga ni. Dia main dah. Jadi tuan-tuan, bila nampak tabung duk main, kita meringankan tangan kita, memberilah sumbangan seadanya. Mudah-mudahan dengan pemberian tuan-tuan. Cuma saya nak abang satu benda lah. Sebenarnya nak sebut sat lagi, tapi dia main dah. Kita abang siap-siap. Satu benda, bila tuan-tuan sedekah, saya tengok ramai orang bila dia boh saja. Nabi mengajarkan, dalam bab sedekah ini, ingat, dawu mardakum bisadaqah, ubatilah orang yang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Apa maknanya? Tuan-tuan ada sakit? Tu, hak kita duk bubuh tu, niat ubat. Nabi kata, tu dawu, ubat. Bukan ubat ni bukan semata duk di farmasi saja. Hak kita bagi tu, dia merupakan penawar ataupun ubat juga. Jadi masa tuan-tuan buh duit tu, doa Allah Ta'ala, ya Allah, ni berkat aku bagi ni, sembuhkanlah sakit-sakit urat aku, ya Allah. Ni lutut sakit lama ni, lutut ni, kepala lutut liquid pun habis dah. Ya Allah, tak cecair kat kepala lutut tu. Ya Allah, sujud pun payah, ya Allah, dengan keberkatan aku bagi ni, ya Allah, tubuh. Cuma tengok berapa jumlah. Kalau lagi besar tuan-tuan bagi, dia cepat sikitlah mujarab. Kalau setakat kepala agung warna biru tu lambat sikit lah. Lambat diikut juga lah. Diikut juga. Lebih sikit dia lebih sikit masa buh tu. Ya Allah, aku ni ada gout, ya Allah. Sakitlah bengkak, makan sotong, tak ingat dunia. Ya Allah, tolong ya Allah. Bagi sembuh ya Allah. Ya Allah, aku ada kencing manis, ya Allah. Bagi sembuh ya Allah, kencing manis ya Allah. Tak maaf lah. Yang kencing manis ni bukanlah penyakit berbahaya sangat. Sebab sekarang ni ada penyakit yang lebih bahaya daripada kencing manis. Iaitu yang tak ada ubat. Nama dia kencing member. Itu tak ada ubat. Melainkan kita remove dia daripada grup WhatsApp. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rezeki. Rezeki ini juga adalah salah satu daripada yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan di antara kita. Empat, nasib pun sama. Apa maksudnya? Di kalangan kita, kita tak tahu Allah Ta'ala nak bagi kita rezeki ataupun ialah nasib. Benda yang tak disangka-sangka, kita tak tahu kan. Kita pun tak tahu, kadang kita duduk makan, tak tahu orang main belanja. Tak sangka. Orang main dekat, Ustaz,
ada orang bayar dah. Allah, kan rahsia. Kalau saya tahu, banyak saya pesan. Orang tu main dekat kata, ustaz tak apa, saya bayar dah. Loh, awak tak bayar daripada tadi. Teringin hak kambing semua tadi tu. Tapi tengok harga tak jadi. Ya. Kalau tahu orang bayar, tu namanya muka tak malu. Tapi tak sangka kan? Tak sangka, benda tak sangka. Tu nasib tu Allah Ta'ala bagi. Ataupun dalam bab-bab yang berkait tentang ibadat kan? Macam orang dulu pi buat umrah, pi buat ibadat haji. Tiba-tiba mati kena timpa dengan kren. Tu nasib dia tu. Dia tahukah dia akan kena timpa kren pada haji tahun tu? Dia tak tahu. Tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya bagi saya, orang yang mati dalam keadaan macam tu begitu mulia. Pertama, mati dalam masjid. Kedua, mati dalam bulan Zulhijjah. Ketiga, mati dalam keadaan ditimpa. Dia mati kena timpa ni salah satu tanda mati baik. Dia disebutkan dalam agama kita sahibul hadmi. Sahibul hadmi ni orang hak kena mati kena timpa dengan alang ke apa pam kena timpa saja, itu tanda mati baik. Selain daripada mati terbakar, mati lemah, mati kena timpa pun mati baik. Kena timpa pula dalam masjid, tengah nak pergi sembahyang dalam wuduk bulan Zulhijjah, subhanallah. Hei, tu nasib tu. Dia bukan tahu dia nak mati lagu tu, dia tu pun tak tahu. Tapi jangan buat tuan-tuan lepas ni pergi Mekah cari kren pula, mana kren. Dia tak timpa pula kan ni. No. Yang lagu tu kita bukan niat lagu tu. Dia nasib ah, siapa nak kena. Allah Ta'ala ni dia sayang hamba dia. Tiap-tiap orang tu ada bahagian dia. Ada bahagian dia. Ada orang cara lagu ni, cara lagu ni dan seumpama dengannya. Kelima, kata ulama Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembunyikan umur dan kematian. Umur dan mati, ini pun rahsia Allah. Seorang doktor paling pakar dalam bab kesihatan pun tak tahu umur dia sampai berapa. Dia pun tak tahu dia akan mati bila, dia tak tahu. Walaupun dia tu doktor sekalipun, dia tak tahu. Doktor tak boleh agakkah doktor punya jantung lagi berapa lama boleh pakai? Saya pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Ngaji bab jantung pun dia pun tak tahu. Mati dalam, dah kadang mungkin sihat, kena langgar kereta. Selesai. Benda tu tak ada dalam ilmu kedoktoran, kena langgar bila. Tak ada. Sebab itu umur mati rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan duk pandang rendah noh. Duk tengok orang-orang hak duk di hospital ke duk di telantar, kita pun melawat dia, kita pun tak ada dah pasal untuk orang ni. Tak ada dah pasal. Pegang camca pun ketaklah. Tak ada dah pasal. Boleh dah, boleh lah nak baca isi apa boleh. Hai, jangan. Saya takut hak melawat tu mati dulu. Hak melawat tu mati dulu. Kadang kita dok pi melawat orang noh. Rupa hak kita lawat hidup. Semua hak melawat meninggal habis. Meninggal habis. Dia pula pi ziarah kubur. Dulu depa mai ziarah dia di hospital. Lah ni dia pula pi ziarah kubur depa hak mai melawat dia dulu. Sia hampa noh. Tulah hampa belagak sangat. Ha tu dia. Tapi dia tak adalah kata lagu tu. Sebab tu umur kita tak tahu. Kalau tengok binatang contoh arnab. Arnab duk melompat tiap-tiap hari, paling panjang umur arnab 9 tahun. 9 tahun cergah tu, 9 tahunnya. Paling tua pun 9 tahun. Tu kira dah veteran dah tu 9 tahun tu. Kuda hari-hari berlari, kalau kita ni kira jogging lah. Paling tua kuda pun 25 tahun. Bakar Brazil ke Jerman ke 25 tahun. Cukup. Monyet hari-hari duk bergayut, umur paling panjang monyet 40 tahun. 40 tahun. Tak ada makan lah, sok-sok pergi dulu SPU tak ada. Kura-kura. Slow jalan. Hujung tu sampai ke hujung. Lama nak tunggu dia sampai hujung tu. Lama sungguh. Lambat. Tu pun paling tua di kalangan kura-kura 120 tahun. Apa saya nak abang? Hak duk cergah sangat, tosok duk sembang lah. Mungkin hak macam kura tu panjang umur. Ya, nampak jalan lambat main majlis pun. Batuk daripada awal ceramah. Daripada awal ceramah sampai habis ceramah duk batuk. Kita haduk sebelah. Pasal tak ada dah orang tua ni tak ada dah. Jangan. Saya takut dia tu keturunan kura. Umur panjang. Umur panjang jenuh tuan-tuan kita duk kata kat dia. Jangan. Oh ya Allah. Sebab itu umur rahsia Allah. Dan kematian. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan orang paling bagus di kalangan kamu adalah orang yang paling banyak mengingati mati wa isti'dar, dan orang membuat persiapan menghadapi kematian.
Satu hari ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi, dia jumpa Nabi, dia report kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada seorang kawan. Dia ni bagus ya Rasul. Bagus betul. Kalau jumpa dia, dia mesti bawa pi belanja." Contoh ni contoh ah. Nak bab kata kalau kita hari ni bagus pada pandangan kita suka belanja ah. Bagi kita lah, bagi kita tak mana lagi. Oh dia bagus lah. Contoh ya Rasul, dia tu bagus kalau jumpa, pantang jumpa mesti dia berebut bayar. Dia lah bawa pi makan roti dol, roti apa, telur meleleh apa, dia belanja. Oh, bagus dia ya Rasul. Cakap beralui apa, merendah diri semua. Nabi dengar-dengar-dengar sampai kat ujung. Nabi tanya satu soalan. Kawan hang tu ada tak duk sebut pasal mati? Kawan tu jadi jam. Kawan duk cerita pasal dia ni bagus ke tu, semua tanya pasal mati pula. Nabi tanya lagi, kawan hang yang hang kata tadi claim kata dia tu bagus tu, dia ada dak duk sembang pasal mati? Ada tak? Dia duk sebut dak pasal mati? Tak ada pula. Tak bisa dengar lah cerita pasal mati tu, tak ada lah. Tapi dia bagus lah. Kata Nabi, tidak cukup baik. Dia tu belum cukup bagus lagi. Selama mana dia tu bukan seorang yang pada mulut duk sebut pasal mati. Sebab tu tuan-tuan, tanda orang baik, duk sembang dengan dia, banyak-banyak duk sembang, hujung ke tengah ke, dia selit sikit. Malam ni masjid buat pelancaran tabung no. Jomboh sikit eh. Kok-kok nanti jadi saham akhirat kita mati nanti. Nampak? Dia main kat mulut dia apa dia? Dia sebut pasal mati. Nabi kata apa? Tanda orang baik, mulut duk sebut pasal mati. Tapi kena pada masalah. Yang kata nanti duduk di pejabat, bos cari kat meja dia tak ada. Cari di surau ada, duduk tidur. Tak tidur pun tengah duduk mayang duha. Bos kata, bagus semayang tapi kerja awak tak siap lagi. Bos, kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, bos pun mati. Oh, dia buat lagu tu. Bos pun tanya, hang nak mati dulu ah? Aku sembelih hang satgi pun tu. Banyak bunyi sangat. Itu tanda orang baik, dia duk ingat pada mati tuan-tuan. Cuma yang kita nak sebut pada malam ini tentang umur. Umur ini tuan-tuan yang dimuliakan, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang umur panjang untung. Tapi saya nak tengok, nak ajak tuan-tuan ajak malam ni, panjang yang lagu mana? Panjang umur ni ada macam-macam jenis. Sagi kita habaq. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallahum may yajuzu zalika." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, majoriti umat aku ni umur di antara 60 sampai 70. Wa aqallahum may yajuzu zalika. Sikit sangat hak lebih pada tu. Garis 70 tu, hak lebih pada 70 ada tak? Nabi kata apa? Sikit. Sikit. Ada. Tak nafi. Ada. Sikit sangat. Sikit sangat. Kita ni tuan-tuan, pasal Nabi kata apa? Umur umat aku. Bukan umat. Umat dulu jangan duk kata. Umat dulu umur panjang. Nabi Musa saja dia punya umat bukan dia. Umat dia 500 tahun. Umur umat Nabi Musa. Umur 500 tahun. Nak buat apa lah umur panjang eh? Kerajaan berletih banyak pencin. Tak, servis tak lama. Kerja tak lama, banyak pencin. Lama pada... banyak pencin lagi lama daripada kerja. Tak mati lagi ke orang tua tu? Nak mati lagi? Allah, lama lagi lah. Tak boleh buat apa dah, makan bubuk eh? Tak buat apa lah 500 tahun. Saya ingat tak panjang sangat, tak apa aku nak panjang menyusah orang lah. Nyusah anak cucu pun lah, tak mati lagi tok tu. Tahu lah. Duk sandak di tiang tu. Tak, sandak malam ni tak apalah. Tak. Ni cerita tempat lain ni. Nabi Musa lah, umat Nabi Musa. Hak sandak umat Nabi Musa ni. Terus tegak tu. Dandan jadi sihat tu. Umat umur Nabi Musa 500 tahun. Nabi Nuh 1050 tahun. Oh lagi lama. Pasal dia ceramah saja 950 tahun. Lama.
Saya malam ni tak lama ceramah ni. Dia ceramah dia 950 tahun. Nabi Nuh. Lepas banjir tu, ada lagi umur lagi. Baki lagi. Panjang umur Nabi Nuh. Nabi Adam alaihi salam pun panjang juga. Nabi Adam. Nabi Adam ada yang menyebutkan 950 tahun. Ada kata awal 1000 tahun. Tapi subhanallah, Nabi Adam waktu dia diciptakan, Allah Ta'ala pamerkan depan dia cahaya-cahaya. Dalam banyak-banyak cahaya, cahaya-cahaya tu siapa dia tuan-tuan? Itulah semua saudara-saudara Nabi Adam, senang faham, Nabi-Nabi Allah. Dalam banyak-banyak Nabi-Nabi Allah punya berkelip-kelip-kelip-kelip tu, ada satu kerlipan tu dia terang sikit. Siapa dia? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud. Nabi Adam tanya pada malaikat. Terang ni siapa dia? Terang elok lampu. Siapa dia? Kata malaikat, ni Nabi Daud alaihi salam. Kau punya cuci cok-cok pa bawah lagi lah. Ni ya. Oh tu. Umur dia berapa? Kata malaikat, kalau ikut kiraan tu umur dia 60 lah. Oh 60. Kata Nabi Adam, macam inilah. Ambillah 40 tahun daripada umur saya, bagi kat dia. Tuan-tuan bayanglah, umat dulu umur punya panjang, boleh main sedekah kat orang. Umur ribu tahun, tak apa ambil sikit lah 40 tahun bagi kat dia. 40 tahun bagi kat dia. Ha, bayang tuan-tuan. Dalam ilmu buah, kitab yang sangat bagus. Baca, cerita pelik-pelik semua dalam tu. Dalam ilmu buah. Dia ambil 40 tahun umur aku bagi kat dia. Sungguh, batu Nabi Daud Asad, 60 tahun. Ambil 40 tahun daripada Nabi Adam, bagi dia jadi 100 tahun. Tu sejarah macam mana Nabi Daud umur 100 tahun. Tu yang Nabi Adam masa dia nak wafat, malaikat maut sampai. Wahai Nabi Allah, ada dah cukup time dah, dah boleh berangkat dah. Boleh bungkus beg semua. Maknanya nak meninggal, nak wafat dah ni. Nabi Adam kata, "Eh nanti dulu, bukan saya ada lagi 40 tahun ke?" Kata malaikat, "Ai, sudah lupa ke dulu agreement kata 40 tahun?" Oh, betul ke? Kan? Boleh lah, boleh ngadak. Tu cerita tuan-tuan, masya-Allah. Nak abang umat dulu panjang umur. Kalau mungkin tuan-tuan biasa dengar, umat dulu-dulu punya ratus tahun. Sehingga kan Allah Taala tengok umat kita ni, perasan tak orang baru ni ramai orang duk tanya, "Ustaz, manusia lah ni perangai mengarut teruk. Ha nak jadi perempuan, ha nak jadi jantan, habis huhara habis semua, pasal apa Allah Taala tak balas?" Allah Taala tak bubuh depa sikit pun. Dengan sambak sikit atas kepala tu kan. Nah, panah sikit dia tu. Kan. Pasal apa? Dulu baca sikit. Oh, balasan terus mai. Immediately mai. Inilah namanya rahmat Nabi Muhammad SAW. Pasal kita ni umat umur pendek. Dulu umat umur panjang. Sehingga kan ada orang dulu derhaka dengan Allah. Jadi babi. Tak apa nak sebut babi noh. Nah. Dah nama dia babi. Babi ya. Aku nak khinzir macam masuk Islam pula bunyi. Babi tu. Babi ya kan. Orang tak ustaz, ustaz buat babi dalam masjid pula. Nama dia babi. Nama dia kata babi. Pik. Tak faham pula masalah. Umat dulu tuan-tuan. Jahat, derhaka, pop jadi babi tu. Contoh salah satu lah. Jadi babi. Tak apalah umur panjang dan lama sikit taubat. Umat akhir zaman umur dah lah pendek jadi babi pula dah. Allah usian pula dah. Jadi tu yang Tuhan bagi can, bagi peluang. Kok lah anak taubat ni. Tu rahmat tu tuan-tuan, Allah bagi peluang tu. Ada orang masih lagi bergelumang maksiat, tak ingat Tuhan ni, saya ingat memang tak sedar diri tu ya. Betul-betul tak sedar diri tu ya tuan-tuan. Sebab tu ingat. Sebab tu untung kita umat umur panjang. Saya tak nafi dalam dunia ada juga orang umur panjang. Dalam kajian sebelum-sebelum ni, ada manusia paling panjang umur di kalangan orang perempuan. Ada satu orang perempuan ni, tak maaf lah, dia bukan orang Penang lah. No? Dia ni namanya Jean Calment. Dia ni orang Perancis. Umur dia 122 tahun, 164 hari. Dia lahir tahun 1875, meninggal tahun 1997. Dia lah perempuan manusia paling panjang umur dalam dunia. Dan buat ni lah kalau akhir zaman lah. Tak masuk Nabi Musa. Lalu cerita lain lah. Ni hak yang mutakhir ni. Kalau laki-laki, ada juga hak paling panjang umur. 116 tahun. Satu orang laki-laki, orang Jepun. Lepas tu tuan-tuan kalau pergi Jepun, Korea. Tuan-tuan akan tengok orang tua-tua duduk tepi-tepi jalan. Kutik-kutik tin, kutik sampah. Pasal dia dah tua, nak buat apa? Nak buat apa?
Pasal kebanyakannya tak beragama. Dia tak agama. Kita tua-tua kita tahu nak pergi mana? Pi pondok, pi mengaji, dengar ceramah walau lena, tak apalah kita faham. Makan ubat cair darah banyak kan? Mengantuk. Nah, jadi saya nak maklum pada tuan-tuan semua, apa ni? Inilah dia yang disebut sebagai umur yang Allah Ta'ala kurnia. Tapi kalau dalam kalangan kita orang Islam, dalam kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi ini berapa ramai? 114,000 orang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, 114,000 orang. Dan yang terakhir wafat meninggal dunia ialah Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik wafat meninggal umur 107 tahun. Anak 120 orang. Saya kata anak tau, bukan cucu. Dia ni umur dah 107 tahun. Anak dia saja 120 orang. Tak termasuk cucu tau. Tuan-tuan bayanglah kalau dia ambil gambar sekali. Gambar raya. Saya ingat selfie tak boleh. Dia pakai drone tu, ambil beratah. Sekampung, anak saja. Anak saja tuan-tuan. Maknanya bini dia ramai. Bukan satu kilang, banyak kilang. Faham dah ni? Saya tak faham. Anak mak dia ramai. Satu kilang, runtuh kilang tu. 120 orang tu ramai kan? Dia mak ramai. Pasal umur panjang kan? Bini dia mati. Nikah. Itu lah. Jadi tuan-tuan macam mana? Nak lagu tu ke mana? Biar hak ada mati dulu kalau guna. Ke mana? Aduh. Tapi ni sajalah no. Ni nakai sikit lah nak tanya. Kalau tuan-tuan ni kalau saja tau. Diberi pilihan lah. Nak suami meninggal lu ke isteri meninggal lu? Jujur. Nak kalau boleh kita meninggal dulu ke bagi orang rumah meninggal dulu? Awak sengak. Dia tak berani ke, sayang ke, lagu mana? Dah pasal salah jawab tidur luar tu. Makan luar lah sekejap habis dia tak masak, dia mogok sebulan. Amboi depan penceramah dia kata kita mati dulu. Bih makan luar. Saya rasa yang bagus isteri mati dulu. Oh, mumpuan jegil lah. Oh, menyesal malam ni. Dia doa kita mati dulu pula. Dah. Kalau seorang isteri meninggal dunia, sangat beruntunglah kerana yang akan mengimamkan jenazah dia ialah suami sendiri. Sangat beruntung. 1-0. Menang. 1-0. Yang kedua, yang boleh mengiringi jenazah tu sampai ke kuburan, bawa turun jenazah isteri tu siapa? Suami. 2-0. Nah. Silat-silat yang boleh baca telkin sagi atas kubur sagi, bukan lagi tu imam, siapa yang boleh baca sagi ni? Suami. 3-0. Tapi kalau suami mati dulu, akak boleh imam kah? Teriak saja. Jadi siapa nak mati dulu? Lu fikirlah sendiri nah, balik bincang elok-elok nah. Dak ni saja cerita. Nak habaq nah, dalam hidup ni Allah atok semua tu ada baik dia. Dua-dua mati dulu. Ha, orang lain lah imam kita. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi sebenarnya Anas bin Malik ni pasal apa dia boleh jadi umur dia panjang? Salah satu daripada kelebihan dia ialah kerana didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana ibunya Anas bin Malik ni, mak dia jumpa Nabi Muhammad SAW, orang lain pakat duk wakaf, orang lain pakat duk apa ni bagi apa, yalah ya Rasul saya ada ni ambil lah ni, ya Rasul saya ada kuda ambil lah, wakaf mak. Mai mak Anas bin Malik ni, ya Rasul saya apa pun tak ada, saya bukan orang senang, saya ada anak, saya bagi anak saya padamu ya Rasul, wakafkan anak saya, apa-apa suruh dia saja, pergi beli sayur ke apa, pergi beli apa barang ke apa, membantu perjuanganmu ya Rasul, ni anak saya ni. Lalu Nabi mendoakan pada Anas bin Malik, menyebabkan Anas bin Malik umur dia panjang, keturunan dia ramai, kebun tanam-tanaman dia subur yang amat sangat, disebabkan satu doa. Apakah doa tersebut? Mau tak mau?
Tak semangat? Mau tak mau? Ha, macam kucing jantan. Meow. Saya akan bagi doa itu selepas hujung ceramah sekejap lagi. Ha, jadi jangan ke mana-mana. Ha, nah nampak cara tu cara. Pasal nampak muka Nabi bilik ayak semua ni nanti. Ha, tiba-tiba tuan-tuan bangun saja saya terus bagi doa tu. Ha, memang tak dan. Tuan-tuan semua minta maaf, tadi ada silap information dalam pertengahan kuliah. Kita nak umumkan pelancaran dana wakaf pembinaan masjid baru Masjid Papan. Jadi maknanya nanti akan ada 3 orang berjubah putih, berserban putih. Tadi jubah warna apa? Tak apalah Zaki, membawa uncang warna hijau. Maknanya jangan salah orang Zaki. Dia ulung tak tahu masjid lain Zaki nah. Jadi tuan-tuan mungkin saya ingat sebentar lagi ke kot nah, kita akan bagi laluan untuk dana wakaf pembinaan masjid baru. Siapa had dah bagi tadi? Boh lagi sekali tuan-tuan. Macam biasalah sebab tadi itu ada pembetulan sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut pasal umur, kalau ada kita sebagai anak murid kepada guru, satu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah ialah adab kita sebagai penuntut ilmu dengan guru, jangan tanya dia punya umur. Jangan duk pergi tanya dia punya umur. Jangan. Ini Imam Syafi'i, Imam Malik pesan. Pernah satu hari, Imam Syafi'i nak mengajar. Dia nak mengajar, buat kuliah. Biasalah pengerusi majlis, tanya. Pengerusi majlis tak buat homework, tak buka internet. Tak tengok website Imam Syafi'i ke apa, tak tahulah. Dia pun tanya direct, tanya depan. Bukan tanya kod PA ke apa, dah tanya depan-depan. Tuan Syekh minta maaf, nama penuh apa? Tak nama apa? Oh, okey, okey. Mengaji mana tak dulu ni, Pak? Oh, okey, okey, okey. Okay. Anak apa orang? Nikah tak nikah? Oh. Satu lagi nak tanya, sensitif sikit lah. Umur, berapa umur-umur? Hak lain-lain Imam Syafi'i boleh layan lagi. Tanya abang umur, Imam Syafi'i berkata, Mayyash... Kata Nabi kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, dia kata laisa minal muruati an yukhbira ar-rajul bisanatin, bukanlah satu perangai beradab apabila seseorang menanyakan umur seseorang guru. Tak beradab. Jangan duk tanya umur tuan-tuan guru ni tu, jangan tanya umur dia, jangan. Saya ingat Imam Syafi'i ya, kata lagu tu. Imam Malik pun sama. Imam Malik pun tak setuju. Perangai suka duk tanya umur. Jangan. Jangan duk pergi tanya. Tahu tuan-tuan nak bermesra, tanya benda lain. Ustaz duk di mana no? Syekh duk di mana? Kan? Sahibus Samahah duk di mana? Tinggal di mana? Tanya soalan lain. Umur. Ini benda yang adab. Dia panggil adab. Imam Malik pula orang tanya dia soalan sama. Tak tahu lo panggil ceramah. Ceramah Maulid Rasul ke apa, Isra Mikraj ke apa, tak tahulah. Tapi tanya sampai umur saja Imam Malik. Dia syarah sikit kat budak tu. Dia kata apa? Satu, dia kata sikap tanya umur seorang alim ini adalah tidak beradab, kerana kata beliau, kerana kata beliau, li'annahu in kana saghiran istahqiruh wa in kana kabiran istahrimuh. Kerana kalau engkau tahu aku punya umur itu muda dari engkau, kau akan pandang rendah pada aku. Dan kalau kau tahu aku punya umur jauh lebih tua daripada engkau, engkau akan anggap aku ni nyanyuk. Orang tua tak ikut perkembangan zaman. Fatwa tak ikut semasa. Orang tua biasa. Buk. Orang muda semangat lagu tu eh. So dengar sangat dia cakap cara muda kita, dia bukan biasa jumpa ubi kayu Jepun semua, dia bukan jumpa. Faham tak? Rupanya ada sebab, ada pasal apa ulama kata dia usah duk pergi tanya umur dia. Dah lah ni cerita ulama. Saya penceramah saja, saya ustaz, saya cak ayam saja, saya bisu-bisu. Saya ni orang biasa aja, jangan tak pergi tonton kata aku tu nak tanya. Berasa nak tanya ustaz umur berapa? Saya lahir tahun 86. 19? Ha, 86. Ustaz Don 84 kan? Ha, saya muda pada dia tu. Ha, jangan main. Saya tak apalah ustaz kampung lah. Tapi ulama jangan. Kok dia main majlis tuan-tuan, main ceramah ke apa? Pengerusi majlis tak alert benda ni. Nampak sangat kita punya tahap mengaji tak sampai lagi. Takutlah tu lah. Dia orang alim ni kadang dia tak sound depan kita. Jauh dalam hati dia tahulah ni budak tak mengaji. Tu lah.
Tak mengaji pak, aku dah dengar ceramah tiap malam. Cuma bab tu aku tak tahu. Ha ni anak abang. Aku dengar tiap malam, bab tu aku tak dengar lagi. Ha ni anak abang ni. Tu lah ada. Ada. No. Baik itu tuan-tuan, dalam bab umur ini saya kira perkara paling penting ialah boleh nak minta umur panjang tapi dengan syarat yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Masuk isyak dah bang. Nak bang ke nak terus? Abang. Ha? Terus ke? Okey, malam esok bang lah. Bang dua kali noh. Ah qodoh malam ni punya. Dua kali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Eh, kita ni nak minta umur panjang boleh tak boleh ni? Boleh tak? Pasal macam takut nampak tamak sangat ni, nampak macam larang tak panjang-panjang umur ni. Jawapan dia boleh. Tapi ada syarat. Allah Taala marah sungguh orang hak jenis minta umur panjang kalau dia buat perangai lagu ni. Lagu mana? Surah Al-Baqarah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzab. Bimuzahzihi minal 'adzab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, tiap-tiap orang ni dia ada suka untuk umurnya mencapai 1,000 tahun. Padahal mereka nak umur panjang itu, ni saya bagi mudah faham lah. Seolah Allah Ta'ala nak kata lagu ni. Ramai orang minta umur panjang, tapi ramai bercita-cita panjangnya umur dalam maksiat. Supaya dia boleh lama lagi duduk berjoget ke apa, dia boleh duduk menari lagi, dia rapla punya orang, dia Pak Ma'un, malam muda-mudi, tak ingat tua, tongkat pun lempak buang, baca buku pun buku sejarah, tak ada sebutlah kisah, padahal dalam perempuan seksi punya gambar, tua tak sedap diri, hak ni Allah marah, hak ni Allah marah sungguh, dah hampa nak panjang umur boleh tak? Boleh, tapi niat panjangnya umur untuk apa? Hak ni Allah larang ni. Panjang tak ada masalah, aku boleh bagi, aku maha kaya. Hang nak panjang tu ke mana, aku bagi. Tapi hang nak panjang tu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Benda lara ke benda apa? Hak tu yang Allah tak mau, Allah Taala nak supaya kita ni kena beringat benda tu. Sebab itu kata ulama, orang panjang umur ni ada dua jenis. Dua jenis panjang umur. Ha, nak abang main ni. Pertama, ada orang umur dia memang panjang. Jumlah umur dia panjang. Maknanya dia punya kiraan umur tu panjang. 80, 90, 100 jumlah banyak. Pertama, panjang dari segi jumlah. Sebab nak bagi faham, takut tuan-tuan duk ingat panjang umur ni macam tu je. Dia panjang umur ni luas maksud. Kedua, panjang umur juga maksud dia ialah jumlah tak banyak. Tapi sumbangan dia besar. Tu pun panjang umur tu. Tuan-tuan biasa jumpa ada? Ada orang, dia lama dah mati. Tapi macam hidup. Macam hidup. Faham tak? Panjang lah. Orang duk berpanjangan duk sebut nama dia. Ada orang umur panjang. Apa-apa dia mati ke? Orang tak sebut dah nama dia. Pasal ramai duk bercita-cita kalau boleh dia mati. Oh, elok lah mati lah. Apa? Apa, elok, elok lah. Mati bila? Mari. Oh, mari. Lambat lah mati. Oh, lambat. Punya orang tak sabar dia mati. Sebab tu tuan-tuan dalam hidup ni, jadilah orang baik. Kata Tok Guru saya, Ustaz, salah seorang mentor saya lah, Ustaz Aslin kata apa? Hehehe, jadilah kamu orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati. Awak tunjuk tangan ni. Semua-semua-semualah. Tak tahu tangan pergi tangan ni dulu. Pasal tak ada umur dah aku malam ni pasal. Bila mati ditangisi orang baik,
Jangan jadi orang jahat. Bila ada orang benci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Alhamdulillah mati dah orang tua ruh elok. Alhamdulillah. Bagus, 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 bagus. Mustajab doa kita. Tambah tuan-tuan. Kita nak kalau boleh, saya pun ramai kawan-kawan hak jenis lagu ni. Hak baik ni lah. Hak dia umur tak, kiraan umur tak panjang. Tapi sampai hari ni orang duk sebut. Ustaz Murtadha kan? Ha, tu bayar-bayar saya tu. Bayar saya. Masa hari kemalangan dia tu saya rasa amat terkejut. Pasal saya baru sangat forum dengan dia. Di Kuala Nerang masa tu. Untuk melawak dengan dia atas pentas masa tu. Allahuakbar. Allah ambil dia dulu nah. Dia muda tuan-tuan. Dalam usia dia yang sangat muda. Tapi kalau tengok track record hidup dia, macam dah hidup lama. Mana tempat dia tak sampai mengajak. Kutipan untuk bina kompleks yang Murtadha lah ni tu. Ada orang umur banyak, apa kompleks pun tak bisa bina. Jangan kata kompleks, duit untuk bubuh dan tabung pun tak bisa bagi. Allah. Aduh. Kena sepangku. Ha, ada orang tu umur muda. Tapi dia punya, kalau kata biodata tu macam, macam dah lama hidup. Memberi sumbangan itu, berjuang untuk ini, masuk persatuan itu, telah pun membina itu, buat ini. Ya Allah, ini namanya panjang umur. Walau dia dah tak ada, tapi nama dia berpanjangan. Ha, itu nama dia. Contoh, Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi umur, wafat umur wabah. Meninggal umur wabah, Imam Nawawi. Pengarang kitab Al-Azkar. 45. Tuan-tuan lagi panjang umur pada Imam Nawawi. Cuma kita Haji Nawawi, itu je lah. Imam Nawawi tuan-tuan meninggal umur 4, sekitar tu lah kalau tak salah saya. 45-46 ni tu. 45 tahun lebih kurang. Loh, mudah. Tapi kitab dia sampai kiamat orang guna. Bukankah itu juga namanya panjang umur? Ni, sampai malam ni orang duk sebut nama dia. Lama dah meninggal. Orang duk sebut nama dia. Ha tu, berkat tu, umur tu. Imam Syafi'i rahimahullah tuan lagi hebat. Macam ni, 55 tahun atau tak salah saya 54 atau 55 tahun dia meninggal dunia. Makamnya di apa ni, di Mesir. Tuan-tuan kalau pergi Mesir, carilah makam Imam Syafi'i. Ni ramai orang kita bawa grup pergi Mesir, ustaz piramid mana tu? Tak kata piramid mah. Cari Firaun dulu. Sepupu ke? Adik-adik ya. Buat menakan ke apa? Oh, carilah Imam Syafi'i dulu. Makan-makan wali punya ramai. Nak balik last sekali punya tak tahu nak buat apa. Ah, jom pergi piramid. Ah, tu boleh kan? Ya? Wali-wali Allah punya ramai cari piramid dulu. Cari orang tua tu. Duk kerah lagu tu. Cari buat apa? Dia duk tang tu lah. Ha? Rumah ke wali-wali tu. Allahu Akbar. Ni payah rakam-rakam ni. Sekejap semua hak tengok terasa pula. Ha? Terasa api lah. Api-api. Nak sungguh. Oh, cari Fir'aun dulu. Pelik sungguh lah saya. Ha. Jadi tuan-tuan Imam Syafi'i wafat umur 54-55 tahun lebih kurang. Tak ada pencen tu. Meninggal dah. Tapi dia punya kitab 174 buah kitab dia karang. Sakit buasir lagi. Imam Syafi'i kan sakit buasir. Dia tak boleh duduk lama. Nanti berdarah lama. Dia sakit sangat. Tengah sakit ketak karang kitab. Allahu Akbar. Berkatnya umur. Kita tuan-tuan duduk karang apalah. WhatsApp pun copy paste, bukan karang. Copy paste dari grup sebelah. Tu pun hadis hak tak betul yang fitnah-fitnah. Allah, insahnya kita ya Allah tuan-tuan. Tu sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu, apakah amalan-amalan yang boleh membuatkan kita dengan izin Allah umur panjang? Ha ni saya nak bagi amalan ni. Maknanya hak ni berawal tadi sebenarnya, saja letak ujung. Amalan untuk panjang umur, ulama ada menyebutkan beberapa amalan. Banyak, ada 160. Saya sebut mana dan lah. Kadang tak dan habis 160, meninggal dulu. Boleh tak? Mana? Pertama, amalan untuk panjang umur. Maknanya panjang umur lah ni, faham lah. Dua tadi, faham dua tadi kan? Sama ada umur tu, jangkaan apa ni, bilangan tak panjang, amal tu panjang. Pertama,
Kata ulama, yang pertama umur nak panjang ialah dengan al-kalamu tayyibun. Mulut mesti baik. Ada insurans atau mulut pi sekolah. Ha, senang faham nak? Mulut mesti baik, al-kalamu tayyibun. Mulut mesti baik. Orang umur panjang ni mulut mesti baik. Baik lagu mana? Sementelah lagi dengan manusia tu memanglah, dengan jiran, mak sendiri, mak menakan, keluarga, kawan, orang alim, cakap kena baiklah. Tapi ramai orang terlepas pandang dengan apa yang kita selalu mulut celupak. Apa dia? Dengan semua benda-benda yang ada sekeliling kita, termasuk angin. Tuan-tuan jangan duk hina angin. Ush, angin tak boleh, Ustaz. Angin ada perasaan ke? Dia makhluk. Dia makhluk. Jangan duk hina angin. Oh, Nabi marah. Oh. Ada satu ketika seorang lelaki, setiap tu Arab kan, jenis buh sebai apa, serban, ridak ke buh tani. Angin derah. Angin tiup kuat. Sok sekali, jatuh. Ish, angin ni waktu ni, tak tahulah dikutuk apa. Nabi dengar. Nabi dengar. Nabi dengar, dia marah ke angin sebab angin tiup kuat. Ni haduk sebai tadi ni, sebai lah nak. Haduk tak tadi, jatuh. Angin ni kotak lah aku punya basuh. Dia marah ke angin. Nabi kata, jangan dihina angin itu kerana dia mengikut ketetapan Allah. Tuan-tuan bayanglah, angin pun Allah tak bagi kita kutuk, apatah lagi orang. Ustaz kereta sama tu duk kerak rosak. Awak tak hidup ni. Apa duk kutuk dia apa? Kereta saya teruk. Kata tua dah. Kena. Saat lagi kena tengah-tengah jalan. Jadi pula kot jalan-jalan gelap-gelap. No? Kalau kot dah lebuh raya sana, lebuh raya karak time ni nak mati. Aduh, mai mula suster ngesot panjang-panjang belakang semua mai sebelah. Ya, time ni lah hang nak mati. Mulut duk kutuk kereta apa? Jangan kutuk. Jangan kutuk. Lagi apa? Jangan kutuk. Mulut mesti baik. Jangan duk celupak sangat. Dengan makanan. Makanan kita tu makhluk Allah. Jangan duk hina makanan. Dia macam ni. Dia hina makanan ni. Saya pun secara peribadi tak biasalah jumpa. Orang kata, contoh kan, makanan tu, contoh orang kata ni macam tai ke apa. Tak ada. Saya tak biasa dengar. Tapi sama menghina juga ialah bahasa yang lagu mana. Contoh, kita pergi makan, nuri ke apa, ataupun orang jemput ke apa. Tiba orang hidang depan kita, doyan ke apa. Tak doyan depan kita, oh tak makan. Oh ini kolesterol panas, makan ni panas, darah tinggi semua, tak boleh. Tak boleh, oh tak boleh. Itulah namanya menghina makanan. Tak baik kata makanan lagu tu. Hampa kata kat durian tu kolesterol. Yang kolesterol tu bukan durian, hampa. No? Kambing ke apa? Oh, kambing tak boleh. Oh, ini tak boleh. Baru cek doktor. Doktor kata 3 kali Jumaat jalan, hang makan kambing lagi. Apa? Oh, kutuk. Mengutuk makanan. Itulah namanya mengutuk, menghina. Pi majik ke apa, orang hidang nasi. Oh, nasi saya tak makan. Saya makan lauk saja macam kucing. Makan lauk saja. Saya nasi saya tak makan. Pasal apa? Gemuk. Oh, malam. Saya jenis tak makan malam nasi. Saya nanti gemuk. Menghina. Saya pun tak faham apa kaitan nasi dengan gemuk. Gajah sebiji nasi pun tak makan. Hampa hina makanan tu. Jangan tu. Tak, tak mau makan dia mah. Mulut jangan celupak sangat. Dahlah makan peri. Tolak cara baik. Tak maaf dah. Tak maaf, tak makan. Tak maaf. Tak boleh makan ke? Doktor pesan ke apa? Apa? Tak tahu. Tolak cara baik. Udang kawan buat balik nu pa Kota Kinabalu Sabah, lobster punya mai. Lagu tu punya melingkar dalam pinggan tu. Oh, ni tak boleh ni, gout ni, acid uric ni tak boleh. Mulut jahat ah. Satu dah lah hak bawa tu kecil hati. Dia bawa tumpah kuah sotong mu atas Air Asia dulu, tak tahu. Kan ada orang balut dalam kota, tak ada tertumpah kuah, tertumpah dakwat sotong pada orang, kesian kau. Punya perjuangan nak bawa balik mai semenanjung, udang hang kutuk nak. Tak boleh. Jangan hina makanan. Habis tu nak buat lagu mana, Ustaz? Memang saya tak boleh. Tolak cara baik. Bukankah Nabi Muhammad SAW ajak kat kita?
Nabi kan dalam satu majlis, ada seorang tu bawa, dia hidangkan dok. Bewak. Dok ni bukan macam bewak longkang kita tu. Bewak kita tu tak boleh. Ni bewak padang pasir boleh makan. Dia lidah dia macam orang. Lidah dia tu hampa jelas lah tengok. Bantu macam tu. Ha. Duk fikir macam orang. Ha, macam tu lah. Kan kita kau orang. Ha. Macam tu lah. Bewak kita cabang. Ada tak? Dia bewak padang pasir. Ekor dia tebal. Dia ni boleh dimakan. Boleh makan. Cuma macam kami dulu, masa di Mesir dulu, saya ingat pengalaman ada seorang ustaz Indonesia lah, mengaji Azhar lah. Dia duk buat. Dia bagus untuk ilmu, anilah untuk kejantanan lah kebiasaannya. Khasiat untuk biasanya jantan sajalah yang bagus. Ilmu ni lah maksudnya orang baru-baru menikah apa banyak cari lah benda-benda tu. Ha, mana dia punya angry bird tak berapa angry tu cari lah. Macam tak faham, tak apa. Dia cari hatu lah. Dia jadi ni sikit, dia strong sikit lah. Lepas tu, dia umur panjang tu, menetang tu pun. Dia jenis hari ni sembelih. Saya ingat esok tu dalam, kalau kata sembelih hari ni maghrib, esok dalam asak pun baru boleh ni kot. Pasal dia mengelepak lama, dia macam ikan keli. Jenis menetang umur panjang ni. Oh, tu yang makan umur panjang kot no. Oh, cari bewak apa lepas ni. Tapi jangan salah bewak ni, tengok lidah. Tengok lidah halus. Oh jangan, lidah cabang. Cari dog lah, nama dia dog. Nabi tak makan lah. Nabi tak makan. Dia hidang, Nabi tak makan. Sahabat-sahabat makan. Walau bagaimanapun, sahabat-sahabat makan, Nabi tak makan. Adakah Nabi mengutuk makanan tersebut? Tidak. Nabi tolak cara baik. Tak ada pula Nabi kata, oh tak makan ni ilmu kejantanan tak boleh. Nanti malam tak kiam mulai jadi kiam lain sahib tak boleh. Oh tak boleh ni bayar. Aku Nabi tak boleh makan bewak-bewak ni tak boleh. Ada Nabi kata lagu tu? Tak. Nabi senyap. Ambil pelawar orang lain makan. Sila. Boleh dimakan. Cuma Nabi saja tak makan. Tu adab tuan-tuan. Siapa nak umur panjang, mulut mesti baik. Jangan duk mengutuk makanan. Pertama. Kedua. Amalan untuk panjang umur yang keduanya ialah. Yang kedua. Al-mudawamah wal-istiqamah fid-du'a. Bersenantiasalah kita ini dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyakkan doa pada Allah ta'ala. Ha, ni saya nak bagi ya. Doa umur panjang. Ha, inilah dia. Doa umur panjang. Banyak doa lah. Banyak doa. Doa ni macam-macam doa. Termasuklah doa umur panjang. Doa umur panjang yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah, kalau tuan-tuan ada anak dalam majlis ni, bolehlah tangan tu letak di ubun-ubun dia ke di dada dia, baca benda ni ya, doa ni nah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Tu, lagi sekali ya. Kalau dia nak laki-laki lah. Kalau dia nak perempuan ni macam mayang jenazah tu lah, hu tu ha lah kalau perempuan. Allahumma aksir malaha wa waladaha wa atil hayataha waghfir laha. Nah. Jom kita baca sama-sama ramai-ramai. Nah, ni kalau baca untuk anak laki-laki. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghafir lahu. Amin ya rabbal alamin. Apa maknanya? Ya Allah, banyakkanlah harta anakku ini, ramaikan cucu keturunan dia, panjangkan umur dia, ampunilah dia. Umur jangan panjang saja, panjang dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada perempuan, lah Allahumma aksir malaha wa waladaha wa atil hayataha waghfir laha. Banyak-banyakkan baca doa tu tuan-tuan, moga keturunan kita panjang umur belaka semua. Ketiga, amalan untuk umur panjang yang ketiga ialah, jadilah kita manusia yang bersifat as-sakha. As-sakha.
As-sakha ni maknanya apa ni? Pemurah, pemurah. Pemurah. Orang pemurah, pemurah. Kalau tengkap gaduh, biarlah jadi minta maaf dulu. Kalau selisih faham, biarlah mengalah dulu. Kalau apa-apa, dia beralah dulu. Dia jadi orang hati ni jadi baik lah, hati baik, pemurah punya orang. Bagus tuan-tuan, orang lagu ni. Sebab itu, ni saya nak bang satu rahsia lah. Tapi bukanlah rahsia sangat pun. Nabi hebat lama dah, tapi jarang orang dengar tu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar. Nabi kata, syurga rindu kepada empat jenis orang. Ni bukan syurga yang tak dirindukan. Ni, syurga ni rindu. Dirindu kat siapa dia? Macam tuan-tuan kan, kita duduk semayang siang malam semua, Allahumma ajirna minanna, Allahumma inna nas'alukal jannah, duduk doa sedia kan masuk syurga. Tak, nanti-nanti. Tuan-tuan ingat tuan-tuan saja akan rindu masuk syurga. Syurga rindu pada tuan-tuan yang jenis empat. Siapakah empat golongan dirindui syurga? Saya cerita satu saja. Lagi tiga lain tahun kita mai. Tunggu masjid baru mai, cepat naik, cepat hampa sumbang, cepat aku mai nanti. Ha, baki lagi tiga. Boleh? Saya tak puas hati. Tengoklah, hujan turun pula ni, rahmat. Kalau rajin saya sambung lagi tiga, boleh tak? Pertama, orang yang dirindui syurga. Pertama, ialah talil Quran. Orang yang syok dengan Quran. Sama ada dengar, baca, tengok ayat, syok dengan Quran. Ceramah lama-lama sangat, dia tak apa nak sedap. Sekali ustaz tu tarik ayat Quran, ni dia duduk tunggu dia tadi, dia dah harga semua ayat Quran. Ni syok dengan Quran. Ini golongan syurga rindu pada dia. Saya cerita semualah, tuan-tuan. Mana tahu memenuhi hajat orang, nanti Allah penuhi hajat saya pula. Kedua, orang yang dirindui syurga ialah para perindu-perindu Ramadan. Orang hak dia jenis suka, dia ada orang hak jenis suka Ramadan. Bukan sebab suka more, bazar. Bukan. Dia suka dengan tadarus, tidur terus, apa lagi? iftar, terawih, sahur, sok. Makan sok. Dia syok. Suasana tu syok. Orang ni syurga rindu kat dia. Ingat kita rindu Ramadan saja kan? Syurga rindu kita. Pasal ada orang, Allah Ramadan, aduh puasa lagi. Aduh, lapar dah dah. Malam ni kita puluh nasi kandak kau-kau punya, nasi Arab balun pasal esok kena lapar dah. Orang lagu ni syurga tak apa nak rindu sangat. Pasal hang bukan suka sangat Ramadan. Lagi 3 hari 4 raya baru seronok. Ni yang suka tak apa rindu sangat. Ni nak abang tuan, kena ada rindu Ramadan ni. Kena ada rindu sikit, seronok sikit. Ada mengira-ngira bila nak puasa ni. Tapi hak orang perempuan jangan lupa ganti nah. Mana tak ganti kan? Seronok nak puasa saja rindu syurga, syurga tak rindu kat dia pasal dia tak ganti lagi. Ketiga, golongan yang dirindui syurga ialah orang-orang yang dalam hidupnya itu dia ini jenis dia orang panggil apa? Allahumma salli Muhammad. Suka memberi orang makan. Dia suka bagi apa? Dia suka bagi orang makan. Allah, tuan-tuan, orang Tuan-tuan ni ada rezeki ya. Jamu orang makan tuan-tuan, walau apa cara dan mengikut kemampuan. Cara kemampuan masing-masing ya. Ada orang dia tak mampu buat kenduri besar-besar. Kenduri besar dia tak berapa mampu. Tak apa. Pi makan mana-mana, nampak satu orang tengah duk makan, anggaplah dialah kita punya mangsa hari ni. Fahamlah mangsa tu lagu mana. Kita nak bayar untuk dia. Pi dekat cashier. Dek. Tu meja abang pakai kala ungu kepiah putih tu. Ni saya bayar.
nama dia Ilyas ke apa tu, saya bang tu dia, saya bang. Budak tu budak lurus sikit. Hat tu tosa tunjuklah. Sat lagi dia pasan. Meja belakang ni ni. Punya ikhlas nak tak mau orang tahu ni belakang ni. Ha okey pak. Pak tu tonton pun bayar RM20. Okey bayar. Tui balik, tonton, tui balik. Tui balik. Ui, syok tu. Dia rasa manis tu. Dia rasa macam aku buat satu benda ni Allah aja yang tahu. Syok tu. Hatta hak dibelanjai pun tak tahu. Ui, besar pahala. Besar. Tosa duk pergi kat dia, abang. Kalau boleh tosa abang lah kat dia. Baru syok sikit. Dari tuan-tuan dah bayar-bayar, pergi kat dia, abang. Ini meja, saya dah bayar. Dia pun tahu, dia bagusnya. Biasa, dirindui syurga. Lama. Hang belagak pula dah. Takut hilang pahala lagu tu saja. Jangan. Boleh nak tahu tu nak. Ha, dirindui syurga. Berapa dah? Tiga. Saya kata ada berapa? Dia empat kan? Saya pun lupa dah apa dia. Tanya keempat apa dia? Yang pertama, suka baca Quran, perindu syurga, perindu Ramadan, suka bagi orang makan. Satu lagi apa? Saya lupa lagi satu. Allah SWT tu dia aduk main-main dengan tuan-tuan lagi. Saya lupa dah. Tak apa, lagi saya cek balik nota saya. Teringat lagi dia main balik lagi, tuan-tuan. Okey, sama-sama dulu. Sekejap saya teringat saya abang lagi, you know? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah. Oleh sebab itu, jadilah kita orang yang pemurah. Pemurah dalam erti kata yang saya katakan tadi, sama ada kita ini belanja orang makan ke ataupun pihak masjid ni perlukan sumbangan, bagilah. Bagi tuan-tuan, bagi. Pasal kita sangat memerlukan. No, sambil-sambil saya sebut ni, kalau mana-mana adik-adik yang mana dikatakan tadi untuk nak apa ni sumbangan, boleh bergerak lah tabung masing-masing. Tak apa, had dah bagi dan nak buah sekali terpulang lah. Kalau ustaz had tu je saya bawa malam ni, tak apa, had tu je lah. Apa orang kata rumah Allah ni nanti Allah binakan binaan sama nanti dalam masjid. Allahu Akbar. Baik tu tuan-tuan, bersempena dengan tak lama lagi, depan mana masjid apa? Masjid Batu. Sana Batu ni papan, tak lama masjid simen pun lagi satu, no. bagus. Buat tuan-tuan. Saya sangat seronok tuan-tuan. Sebab apa? Macam masjid banyak di Penang ni, saya tengok okey lah, bagus lah, alhamdulillah. Pasal apa? Berkat tuan-tuan duk bagi. Tak ada hak sangkut tu, hampa nak sangkut mana sependak? Pendak ke, seluar ke, serban ke apa? Kau pakai ke masa buang tu? Boleh ke? No. Nak sangkut tang mana? Seluar ke apa? Kita pun puas cari mana nak gantung. Mana hak tukang pelas tu kita kadang sangkut tang tu. Tak ada juga. Pelas pun jenis loose. Allah. Patut kapal selam melampung. Taklah ni faham tak ni? Kapal selam tu faham tak ni? Lah duk melampung. Siapa dia punya padahlah meninggalkan kenangan yang lama bersinar, ya Allah. Nak sangkut tang mana? Lah kali balut ditengkok. Balut tang ni. Penda buh tang ni. Tak ada tang ni lah. Punya teruk. Masjid mana tu tak tahu. Punya nak beli hak cangkuk pun tak ada duit kah? Awak sini semua tak ada orang hak bayar ada duit sikit kah? Allah tuan-tuan jawablah apa Allah Ta'ala nanti. Duit punya banyak, punya belungguk. Demi untuk di jalan Allah apa tak mau bagi. Oi. Macam mikrofon kan. Masjid ni bagus. Ha ni saya cakap ni. Clear tak abang? Clear tak? Bagus. Ada majlis saya pergi tuan-tuan. Saya minta maaf. No? Cerita ni habis sini. No? Habis sini pun masuk dalam ni dah. Kadang kita ceramah tuan-tuan. Ramai kat luar. Penuh di luar. Kita pun pelik. Siapa ramai duduk di luar? Siapa? Dah kita mai jauh. Yang pun duduk luar siapa? Dah ustaz mai jauh. No? Dia pun duduk jauh. Jauh duduk luar. Hak duduk dalam ni tak berapa kerat duduk dalam ni. Bersandak mata pejam. Tak semangat. Tajuk rahsia panjang umur. Panjang semua. Habis ceramah. Hak duduk luar mai jumpa. Salam. Ustaz Allah minta maaf ustaz. Duduk di luar lagi clear. Kami dengar ceramah ustaz daripada luar lagi jelas, lagi clear daripada duduk dalam. Duduk dalam jadi wah. Tuan-tuan tahu tak ada setengah mikrofon masjid. Dia kat dalam dia jadi bergema. Dia gema sangat. Tak dengar apa, hak duduk luar, clear. Duduk di motor. Jadi tuan-tuan kalau orang hak dengar ceramah duduk di motor-motor, sangka baik. Pasal dia telinga tak ubah clear. Nah, tapi kalau semua majlis dia duduk di motor, saya ingat balik-balik, tak apa.
Jadi dia kata minta maaf Ustaz, duduk luar clear. Kamu bukan tak mau duduk dalam, minta maaf Ustaz, minta maaf. Saya kata tak apa. Oh, pasal kes technical. Ada masjid kadang saya pi. Dak, awak nak beli mikrofon tak ada duit ke? Kesian ni. Sebab tu kita tuan-tuan, cuba tengok Masjidil Haram. Dak, kita ambil contoh hak paling bagus ya. Tak dapat jadi lagu dia, bawah sikit tu lah. Masjidil Haram, mikrofon 7. Imam-imam. Sennheiser. Seketui 580. Harga. Seketui ada 7 kali 7. Katalah pecah satu, bawah dia ada simpanan bawah tu, ada 9 lagi standby. Dia ada technician dia. Kalau meletup kata satu pam, dia boleh ganti satu. Dak, saya cerita ni habis sini ya. Terus ada pergi Mekah, cari mana tempat simpan mikrofon tu, tak mana hang tengok. Tak ada kerja, hang kena pukul dengan polis Arab baru tahu. Nak habaq saja punya buat benda agama mesti profesional. Mikrofon ni jangan banyak tangan. Mai Atuk Bilal pulas sekali. Bila pula 2-3 orang, bila satu, bila dua. Mai bila dua dia orang muda sikit, dia suka bubuh lagi. Eko kuat sikit, pap dia pula. Imam pula, ay orang lama jangan kuat-kuat sangat. Janji ikhlas, orang kurang-kurang sikit. Oh, dah jadi lagu tu, pap-pap-pap berasap orang tua tu. Amplifier tu. Usah, jangan banyak tangan sangat. Mesti ada, lepas tu saya menyeru siapa-siapa sini hadu kaki karaoke ke, kilauan mah punya orang ke apa. Hampa pandai bab-bab audio. Mai ajak orang masjid sat. Orang masjid bukan semua tahu. Dia tahu pula ha. Sampai masa aja nak beli baru lah. Allah. Tolong. Ni mikrofon. Batu kita kadang kalau semayang di Mekah rasa syok oh, pasal dia punya mic dia sedap. Jadi khusyuk oh. Satu imam pun sedap mah. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tu dengar clear sampai ke kedai kurma semua dengar. Kita masjid kita tuan-tuan, mikrofon banyak tangan. Kita kadang, kita macam saya suara tak sedap, kadang depa jemput jadi imam. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Mang hang tak bagi aku pesepa ah, tu banyak tangan, banyak duk main. Mana mai hak ceramah, mana hak imam, dia mesti ada sistem. Jangan duk main bubuh, hak tu lah ceramah, hak tu lah tu imam, tarik pi tu imam, hak tu serba semua hak tu, hak tu lingkup nah. Ha, jadi sumbanglah tuan-tuan semua untuk masjid kita ni, untuk pembelian ni semua. Ni kipas-kipas ke apa, nanti masjid baru nanti perlukan kipas, belilah kipas helikopter satu. Syok tu, syok. Beli tu cuma jangan beli hak lokal lah. Dia ada hak ori, ada hak lokal. Kalau hak ori punya dia nak buat siap-siap ni, dia kipas besar tu, dia tak laju tau. Pasal ada satu kawan saya pegawai masjid, dia cerita ada orang kampung komplain, slow. Arab besar, slow. Tak, kipas tu memang slow. Dia besar, dia slow lah. Dia slow, tapi dia angin-angin pantai. Hampa nak derah, boh ni ya, ni. Mengadap muka masing-masing. Boh depan muka, tak apa. Tak, kipas tu dia dingin saja. Hampa nak kipas besar, derah, jangan. Kalau betul derah, lokal punya. Tiruan. Ha, jangan main ni pesan kot, nanti nak beli dapat kutipan banyak kan malam ni, dengar kata RM70,000 malam ni dapat. Ha, kot-kot lah, oh boleh beli kipas lah. Kipas tu dalam RM20,000 dapat lah pasal kan. Lebih kurang kan, beli lah. Kalau derah sangat tu bukan ori punya. Jangan tuan-tuan, ada satu masjid terkena, dia beli sungguh. Nak jimat sangat, beli hak derah. Terbang habis kain semua. Hak tu imam ke apa ke jubah terangkat, dahlah dibuat kajian 70% hak mai mayang ni semua tak pakai spender, terangkat habis semua. Allah makji, Allahu akbar, Allah. Macam bisa tengok Allahu akbar gitu. Ha, jadi kena peringat sikit noh tuan-tuan. Jadi lah cakap ni jelah ceramah saya malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan banyaklah manfaat dapat kita perolehi, dan menjadilah kita orang yang golongannya umurnya panjang insya-Allah sampai ke syurga nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya nak sama-samalah kita kongsikan. Saya nak kongsikan satu doa. Tadi doa tu khah ni lah. Satu lagi doa saya nak bagi. Doa berkaitan tentang moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita
Allah kurniakan kepada kita harta yang banyak, diluaskan rezeki, kecukupan hati dan harta. Ha, ini satu doa ya. Siapa nak rakam silakan. Boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bihalalika an haramik وأغنني بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Boleh ya sama-sama. Allahumma akfini bihalalika an haramik وأغنني بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Apa maknanya? Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada yang haram, dan kayakanlah aku dengan limpah kurnia daripadamu, ya Allah, daripada meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ha, ya. Ha, boleh ulang balik doa tu lagi sekali? Ha, okey, boleh tuan-tuan? Okey, 1, 2, 3. Ha. Allah. Ramai Allah. Ha, tu banyak. Tu banyak tu Allah. Tak apalah tuan-tuan, hak rakam tadi tu buh dalam WhatsApp group semua. Apa kat apa? Ah, tadi empat apa tadi saya kata empat golongan dirindui syurga. Satu lagi hafizul lisan, orang jaga lidah. Ha, maksud tengok. Orang hak suka menjaga lidah, mulut baik. Ha, mulut baik. Tak payah ulah lah, semua dah tahu tadi nah. Orang yang dirindui syurga itu siapa? Orang yang suka baca syok dengan Quran, merindui Ramadan, suka bagi orang makan dan menjaga lisan, menjaga lidah. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Jadi saya kira sampai setakat ini saja dahulu. Cuma makluman, malam ni saya dah bawa bersama buku tulisan saya, buku yang keempat nah, tulisan saya ni. Siapa yang berminat untuk nak beli ada di luar sana. Dan kalau sempat dan satgi kita tanda tangailah insya-Allah nah, kita sign sikitlah tuan-tuan. Tapi pada buku lah, bukan baju. Tu fanatik sangat. Patut CD pun ada juga. CD tu CD doa-doa, jangan-jangan kita dengar yang saya muat dalam tu CD daripada hadis-hadis sahih. Saya bawa dalam bentuk nasyid bagi orang senang nak ingat, hafal semua, ada juga di luar sana. Dan alhamdulillah juga baru-baru ni saya baru saja apa ni lancarkan kurta terbaru saya dengan Imam Muda Ashraf lah, alhamdulillah. Ni saya pakai ni salah satu contoh dia lah. Jadi siapa berminat tu ada di luar sana nanti tu, siapa hak beli pakai esok dah beli ceramah lah. Nah insyaAllah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar kami senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri akan segala nikmatmu dan memperbaiki amal ibadat kami untuk dibawa menghadap dan menuju-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah kepada seluruh yang hadir pada malam ini anak cucu keturunan mereka menjadi di kalangan orang-orang soleh, di kalangan alim ulama, ahli syurga, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan bagi mengumpul dana pembinaan masjid baru, masjid papan ini, pematang poh ini, ya Allah, agar mereka dapat mendirikan masjid yang bakal untuk menjadikan pengimarahan oleh seluruh ahli qaryah lebih selesa selepas ini, ya Allah. Jadikanlah dia sebagai tempat kami berkasih sayang dan tempat beribadat kami sesama kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan semua. Moga-moga ada rezeki lain kesempatan kita jumpa lagi. Satu lagi dekat luar sana juga, apa ni, ada sahabat kita ada bawa muruku. Muruku tu dia produk daripada Asnaf. Maknanya kalau siapa yang beli dapat, selain betul dapat membantu jugalah. Sedap juga. Kita pun dah rasa dah sekali ingat pasti nak lagi, dia kata. Boleh jadi duta lah. No? Tu ada di luar sana. Terima kasih banyak tuan-tuan. Saya pun juga rindu pada tuan-tuan. Kalau tak jumpa lagi lepas ni, moga bertemu di syurga. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.